Saya terima nikah kepada ini kajian kita loka putri kandung bapak dengan mas kawin perhiasan mas 110,44 gram, uang sebesar 230.725 rupiah, dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Kabar mengejutkan dari artis dan juga anggota Dewan Rieke Diah Pitaloka. Diam-diam sejak tanggal 13 Januari lalu, Rieke dan suaminya yang juga seorang dosen Doni Gahral Adian nyatanya telah resmi cerai. Hal ini dibenarkan oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, tempat Rieke mendaftarkan gugatan perceraiannya. Tak pernah terdengar bertengkar atau bermasalah rumah tangganya, Rieke nyatanya sudah mendaftarkan gugatannya pada tanggal 15 Desember 2014 silam. Dan tak lama setelah itu, yaitu pada tanggal 13 Januari 2015, Majelis Hakim memutuskan perceraian Rieke dan Doni secara fair stake karena Doni tak pernah hadir selama dua kali persidangan. Sementara Rieke sendiri memilih tanpa didampingi pengacara. Mengenai gugatan yang diajukan oleh saudari Rieke Diah Pitaloka ya, memang sudah terdaftar di Pengadilan Agama Depok tertanggal 15 Desember 2014 dan perkara tersebut sudah diputus oleh Majelis Hakim tertanggal 13 Januari 2015. Berdasarkan informasi yang saya terima dari kepanitraan, perkara tersebut telah dilaksanakan sebanyak dua kali sidang. Kemudian perkara tersebut diputus secara perstek. Artinya secara perstek itu perkara itu diperiksa serta diputus tanpa kehadiran pihak tergugat. Jadi dalam hal ini suami Rieke Diah Pitaloka itu ketika dipanggil oleh Pengadilan Agama sebanyak dua kali sidang itu tidak pernah hadir, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara itu diperiksa serta telah diputus secara perstek pula. Jadi karena sidang pertama pihak tergugat tidak hadir, karena itu mediasi itu tidak dibutuhkan. Yang bersangkutan datang sendiri. Yang bersangkutan datang sendiri mendaftarkan gugatannya sekaligus menghadiri sendiri persidangan-persidangan itu tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Sembilan tahun membangun rumah tangga di mana keduanya menikah pada tanggal 13 Juli 2005 di kediaman orang tua Rieke di Garut, Jawa Barat, kini perpaduan cinta yang telah dianugerahi tiga buah hati itu pun kandas. Lantas, benarkah karena kesibukan Rieke di bidang politik yang membuat waktu bagi keluarga nyaris tak ada dan membuat hubungannya dengan Doni pun menjadi tak harmonis? Inikah yang menjadi pangkal perceraian Rieke dan Doni Gahral? Saya tidak terlalu jelas ya membaca, tidak terlalu detail. Ya karena saya sendiri bukan majelis hakimnya. Tetapi yang jelas memang dalam perkara Rieke ini tidak ada tuntutan yang macam-macam ya. Artinya memang para pihak sudah sepakat untuk bercerai. Karena itu karena sudah sepakat untuk bercerai, akhirnya sidang itu tidak berlarut-larut. Sehingga dalam waktu atau dua kali sidang itu perkara itu bisa diputus oleh majelis hakim. Kita pulang kan bisa jam 2, jam 3 malam baru pulang. Terus ya gitulah, kebayang anak-anak lah gitu, pengen banget pulang gitu, cuman besok gak harus ada jadwal lagi. Pengen banget gitu, sampai kadang-kadang suka gak sadar gitu nge-tweet gitu. Tapi itu juga tentu cepat-cepat ya, saya misalnya ada komen, oh enggak, saya cuma kangen anak-anak, kayak gitulah sebenarnya. Bahwa enggak gampang sih, selalu bilang buat perempuan itu tidak gampang untuk terjun ke politik, bahkan untuk punya karir di luar rumah tidak gampang. Ya saya kira support dari saya ya merawat anak-anak aja. Jadi saya kalau istri sibuk ya, banyak pekerjaan di luar, ya saya harus
apa namanya sadar ya, saya harus bisa apa namanya mengerti ya, dan ya menggantikan sebagian dari pekerjaannya gitu ya. Abahnya juga semakin sabar. Doain buat abahnya juga sabar ya, Bah. Di kancah politik, Rieke memang salah satu sosok wanita yang terhitung sukses. Namun sayang sekali tak seiring dengan kesuksesannya di bidang politik. Rumah tangga yang telah dibangun 9 tahun justru harus kandas. Lantas bagaimana dengan hak asuh anak pasca perceraian? Rieke sendiri hingga kemarin tak berhasil ditemui, meski kediamannya di Depok, Jawa Barat didatangi langsung oleh tim Intens. Pak, mau nanya Ibu Rieke ada? Di kantor ada apa? Oh, tadi kita udah ke DPR, cuma nggak ada di DPR. Tapi belum. Pulangnya ke sini tiap hari? Ya, kalau ada perlu, ada apa yang belum pulang ya, Pak? Mau wawancara dari mana? Dari Intens. Belum, tadi coba hubungi ke Bali ini. Terhadap harta gonogini dan harta bersama tidak diajukan oleh Rieke ya, tetapi terhadap dua persoalan itu mereka sudah sepakati di luar persidangan begitu. Ketika hidup bersama sebagai suami istri selama 9 tahun tinggal menjadi kenangan bagi Rieke Diah Pitaloka dan Doni Garal, seperti apa duka yang dirasakan Rima Melati atas kepergian suami tercinta Frans Tumbuan yang telah mendampinginya selama 42 tahun dan harus berpisah oleh maut. Seperti apa rasa kehilangan dari para sahabat atas kepergian sosok Frans Tumbuan? Simak kisahnya sesaat lagi, hanya di Intens. Sini. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Mila Rahmawati akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Jika Rieke dan Doni tidak bisa mempertahankan rumah tangganya, maka 42 tahun menjadi pasangan suami istri yang jauh dari kabar miring. Cinta suci Rima Melati dan Frans Tumbuan harus terpisahkan oleh maut. Dini hari kemarin, Frans Tumbuan menghembuskan nafas terakhirnya. Sakit apakah sesungguhnya Frans? Lantas seperti apa kesedihan Rima Melati yang tampak begitu terpukul atas kepergian sang suami tercinta? Benarkah Rima masih belum bisa menerima kepergian Frans? Pemirsa, suasana duka atas kepergian Frans Tumbuan, simak sesaat lagi.